Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dengan Keluarga Tani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezeki yang barokah dan melimpah ruah, teman-teman. Amin ya robbal alamin, teman-teman. Jadi di kesempatan pagi kali ini kita akan lanjutkan lagi proses pondok, yaitu bagian atas, teman. Bagian dinding atas dapur lantai 2, teman-teman. Karena di bagian sana itu belum kita tutup kemarin, jadi hari ini kita akan tutup. Dan karena di sana itu tingginya miring, teman-teman, atapnya miring, jadi kita harus ukur dulu letak kemiringannya, teman-teman. Jadi tadi sudah saya ukur, sekarang kita potong. Thank you.
Oke, Rahman, jadi udah kita tutup, tinggal lagi kita pelitur, Rahman, supaya warnanya sama. Oke, Rahman, kita lanjut pelitur supaya warnanya sama dengan samping, Rahman, roda depannya. Oke, Rahman, selesai. Oke, Rahman, kita lanjut lagi proses penyelesaian dinding. Thank you.
mungkin warnanya sedikit beda teman, karena kemarin yang itu pakai oker, yang ini enggak. Tuh. Nah teman, untuk dinding selesai, tinggal lagi kita akan buat lubang udara di atas pintu teman. Tuh. Thank you.
fitur juga. Ya, lebih awet. Nah, udah jadi, teman. Oke, teman, alhamdulillah udah jadi. Di sini kita kasih lubang udara sedikit. Nah, teman. Jadi itu pintunya. Di sana kita kasih lubang udara, di sini sudah kita pasang dinding. Dan juga bagian atas juga sudah kita tutup, teman-teman. Alhamdulillah. Bagian dapur ini udah ketutup rapat. Alhamdulillah, teman-teman, jadi selesai kegiatan kita pagi hari ini, yaitu menyelesaikan bagian dapur. Alhamdulillah udah selesai, teman-teman. Termasuk ventilasi udara, dinding atas dan juga bagian luarnya. Dan udah kita pasang semua. Untuk bagian dapur ini udah kelar, tinggal lagi bagian tangga untuk dapur bagian atas ini, teman-teman. Oke, jadi itu saja, teman-teman, kegiatan saya di video ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye-bye.